Hai semuanya, balik lagi sama aku Putri. Yeay. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja dan semoga semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar di tengah-tengah pandemi ini. Semoga semuanya cepat berakhir dan kita bisa kembali normal lagi. Anyway, malam hari ini, ya hari ini aku nge-record jam 12 malam. Wow, di saat orang-orang tidur, aku malah lagi semangat-semangatnya mau buat video. Aku kepikiran banget nih, karena aku lupa banget setelah kemarin MV Fire, aku belum nonton. Ternyata aku juga belum nonton MV Light, gila banget. Oh my god, kemana aku selama ini sampai aku lupa nonton MV Light. Wow, aku mau nonton malam ini juga, oke? Okay. So, mau temenin aku nonton malam ini? Sebelum kita mulai videonya, aku mau ngingetin ke kalian semua untuk jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram aku biar kita bisa ngebucin bareng di sana di @putriandialisa. Tanpa basa-basi lagi, let's move on to the video. Let's get it. Ada di bioskop, terus tulisannya Lights. Okay. Kalau aku nanti bakal nonton bioskop dengan Jungkook nih. Okay, itu kan Jungkook kan? Duduk di belakang aja nggak apa-apa ku. Sendirian. Oh. Ditatap. Nanti dulu Taehyung, aku lagi sama Jungkook, jangan masuk dulu. Oh my god, ya Allah. Oke, okay. Jimin sama Taehyung di depan ATM. Mau ambil duit mungkin. Wow. Seokjin, wow. Wow. Wah, wow. Oke, okay. Semuanya ada cahaya jadi membeku, membeku, nge-freeze. Pokoknya terdiam. Tapi Jungkook melihat cahaya itu, apakah itu adalah aku? Malai. Oh, Seokjin gak diem. Buset, ganteng banget makhluk Tuhan. Jungkook tidur. Ya, tipikal orang nonton bioskop. Ada yang tidur seperti Jungkook. Ada yang nyemil terus seperti Suga. Ada yang menonton seperti Namjoon, ada yang serius seperti Jihyuk, ada yang bingung seperti Jimin, dan ada yang bengong seperti Taehyung. Kuk, bayar bioskop mahal, kenapa dia tidur? Nope. Gila, baik banget ya Allah Jimin. Nah, Seokjin nih. Oh, dia belum masuk. Jihyuk. Duh, Jungkook. Ganteng banget ya Jungkook ini. Oh, bajunya kisses. Kisses. Sanggup lihat Jungkook. Poninya. Is perfect, yes. Oh my god, buset tatapannya anjir. Wow. Teten. Jangan pegang-pegang punya aku, Teten.
Jangan pegang-pegang. Dibangunin. Oke. Biasa tidur bayi. Duh, Jimin, pesonamu itu lo, Min. Maknae lain. Mereka nontonin mereka sendiri. Wow. Makhluk Tuhan yang satu ini indah banget, guys. Lihat dong. Wow, Jungkook. Aduh. Kena senyum. Astagfirullahaladzim, kok aku jangan buat aku halu, nanti aku nggak bangun sahur. Wow, Taehyung, wow. Jimin paling enak tempatnya. Jimin. Oh, ini yang sama kayak lapangan parkir di Boy With Love nggak sih? Wow, juga wow, bening. Waduh, boyfriend material lagi nih outfitnya. Aduh, daddy. Wah, hebat banget popcorn gak jatuh. Wow. Don't lie to yourself anymore, wow. Wih. Duduknya berdua, boleh kali nyempil. Wow, Hyung Line. Oh my god, Jimin sama Taehyung. Aduh. Oke, jangan sama Suga. Jimin jangan deket-deket Jungkook. Waduh, buset. Senyum-senyum. Mesti aku nyempil di sini, di tengah-tengah. Lights. Wah, film abis. Apakah masih ada kelanjutan? Kesimpulannya adalah di MV ini, visual mereka sangat amat ditonjolkan. Dan aku baru nonton malam ini, kemana aja? Tapi emang keren banget dan aku suka. Atau ini versi Boy With Love versi Jepang bukan sih? Aku juga kurang paham kalau yang itu, tapi menurut aku ini juga keren banget. Dan video klipnya, MV-nya lebih simpel dari yang sebelum-sebelumnya aku pernah lihat. But overall, keren banget Big Hit. Selalu mengemas semuanya secara fantastik. Segini dulu video dari aku, semoga kalian suka, semoga ini bisa menghibur kalian. Kalau kalian ada saran untuk video reaction apalagi yang akan aku buat, kalian bisa drop di kolom komentar. Jaga kesehatan, bahagia selalu, biar bisa ketemu aku di video selanjutnya. Jangan lupa untuk support selalu Bangtan dan juga subscribe channel aku, biar aku makin semangat buat video baru. Thank you so much buat semua yang sudah nonton. Berahe. Bye. See you on the next video.